YouTube channel. Nah, kita mau kemana, sayang? Kita mau ke Jogja. Yeay. Setelah siang kemarin kita liburin ke Jogja. Akhirnya. Dan kita mau kemana nanti? Kita mau ke Cimo Cafe. Kamu tau gak? Iya, kamu kirimin fotonya ke aku. Iya. Yang kayak Korea-Korea gitu. Iya, jadi kafe itu luasan masa Korea gitu. Jadi kayak ada tempat yang dikenal di Korea tuh ada di situ aja. Ada tiga spot kayak di. Jadi ada kayak Gangnam, perdesaan Korea. Baik, kita wajib ke situ ya. Dan kita di Jogja seberapa hari? Kita 2 hari. 2 hari. Nah, kita bakal ada video-video lainnya juga ya? Iya, kita bakal ke tempat-tempat yang di Jogja. Makanya kita bakal seru-seru di Jogja. Karena kita dari lama udah gak libur ya, kita lihat video. Terus sekarang kita udah lama gak buat daily vlog juga ya? Iya, karena bener-bener gue suka daily vlog, gak nge-vlog kak. Sekarang kita mau nge-vlog. Kita lagi on the way ya sekarang ya. Sampai di tempatnya yang kita bakalan itu. Dan itu di Cimo Cafe dan cukup berisik ya di sini. Tadi juga udah waiting list juga ya. Yeah. Di tempat ramai juga. Dan di situ ramai dan situasinya benar-benar Korea banget. Dan Dimas itu bukan Korea, jadi dia kayak udah lah. Cuma nemenin kamu doang. Dan kita mau pesen makanan dulu. Setelah itu kita bakal review tempatnya ya di sini dan kita bakal foto di spot-spot. Oh, ya kalian penasaran gimana itu kan? Iya. Yeah. Jika misalnya kalian yang suka Korea tuh wajib banget kesini sih menurut aku. Wajib banget karena nuansanya tuh bener-bener Korea banget. Masa aja kita pesen makan ya. Ini kayak gini ya, ini kayak gini. Dan ini dia pakainya kayak apa ini? Enggak, matanya kayak bon-bon Korea gitu. Ini tuh Korea dan makanannya ya. Udah tadi pesen tadi kita pesen ya lala Korea kayak kimchi, terus ada tteokbokki. Dan dia tuh bagusnya tuh dia kayak matawangnya tuh kayak bon. Bon gitu ya. Ya, jadi tuh sebenarnya tuh kita bacanya cuma 27.000 gitu. Tapi cuma depannya kasih ya, ada bon. Ada kasih bonnya gitu. Tapi ada ini yang kita lagi di mana? Di bioskopnya. Ya, yeah, filming. Ada Alhambra. Ibu udah ada Alhambra. Kamu belum lihat Alhambra kan? Ya, Alhambra tuh bagus banget sih menurut aku. Jadi sebenarnya tempatnya kayak benar-benar Korea gitu ya? Iya, Korea tapi panas ya Koreanya ya. Hmm, ini lagi musim summer. Summer. Anggap aja ini summer di Koreanya. Dan di situ benar-benar rame anak-anak muda dan kayaknya sih ya juga K-pop juga ya. Iya. Iya. Kita bisa. Kalau biar apa apa. Ada basket K-popnya itu. Dan di situ ada tempatnya itu di bagian sebelah sana tuh kayak ada nama-nama boy group, girl group gitu yang ada di Korea dicantumin di sana. Jadi ini kayak semua all about Korea. Kira tempat diskonnya gitu ya? Iya, ini ada yang lagi tayang ini ada Alhambra, terus yang coming soon ini Fat and First, enggak tahu apa sih belum lihat juga. Aku juga tahu. Aku juga enggak tahu. Dan kita di sini bakal ngeliatin tempat-tempat itu kayak gimana aja yang ada di sini ya. Kamu bakal mau foto-foto di situ ya? Iya, aku juga mau foto-foto buat di Instagram. Udah, kita langsung aja lihat tempat-tempatnya gimana. Gorilla.
udah nge-review tempatnya dan ternyata tuh hujan. Ini malah hujan ya. Jadi hujan deras banget ternyata di sini dan kita nggak sempat ambil beberapa tempat di sini. Kita cuma bisa nge-review beberapa doang. Soalnya bener-bener hujannya nggak bisa kita lewatin sih. Derasnya minta ampun. Nah, ini kita makan lagi. Ya kita mau makan. Ini makanan kayak gini. Ayo makan ini. Kita dulu pernah coba kayak gitu ya. Ya tapi ternyata dong ternyata enak banget. Oke jadi di mana sih lagi gue masak. Tapi ternyata enggak bagus-bagus juga sih panggangannya dia. Bagus kok. Enggak, buktinya anjir deh lihat deh. Anjir gak sih? Bisa. Enggak ya, dagingnya enggak itu. Terus kamu enggak ngasih bumbunya juga. Ini kan baru setengah matang. Oke, baru setengah matang. Belum setengah matang. Oh, belum setengah matang. Ya, oke, aku percaya sama kamu kan. Oke, kamu ngasal deh. Terus. Kalau kuncinya tak akan aja. Ini dulu pernah kimchi. Jadi kita tuh pernah beli kimchi dan itu nggak enak banget. Bagian udah ada yang matang. Untuk beringin. Bagian udah ada, oh bolunya manis ya. Udah kamu kasih bumbu belum? Sebagian udah yang nyaman belum? Oh enggak, masak masak sendiri ya? Berarti kamu masak harus selesai. Masak itu perlu. Kita berarti masak belum selesai. Iya dan aku tuh pegal udah masak dan dia tuh makan. Enggak, aku juga berarti masak. Oke. Aku coba pindah. Ya maaf ya kita bukan orang kayak yang pintar pakai sumpit. Aku pintar kok. Tadi jatuh terus tapi. Aku sengaja ngetes kesabaranmu. Kamu cobain tapokinya deh, itu tapoki. Itu kue dari beras gitu, kue dari... Kayak ketan gitu? Iya, coba deh. Oh, kayak ketan. Tapi enak. Manis-manis pedas gitu sih. Kita mau mulai makan. Kita kayak megang lagi ya kalau lagi ditanya ya. Ini aku nyobain bagian dari kamu. Ini aku ayam. Enak gak? Enak. Oh, kamu juga ala-ala Korea? Iya. Kasih kimchi. Langsung aja. Kok
Oke, aku buatin. Jadi guys, saya pesannya tadi yang gini-gini loh. Kalau pesan tadi. Ini buat kamu deh, sama saya. Biasa gitu nih, tak. Nah, satu, dua, tiga. Ini kayak apa? Kayak udah beku. Jadi ini yang kecil kayak apa? Kerupuk sebelah tuh loh. Oh iya, yang kita bisa sebelah itu kan ada kerupuknya kan ya, itu kayak gitu. Enak gak sih tadi? Pedes gak? Ya pedes, bisa dinikmatin gitu kan ya. Lebih dominan ke manis, nggak spicy banget sih. Jadi aku lebih suka sama daging. Nah, tawakinnya aku suka. Oke, jadi kita udah kenyang maksimal, benar-benar nggak kuat lagi. Beli makan dari itu masih banyak sih, ada tepungnya juga masih, ayam juga masih, dagingnya masih satu. Ini aku terakhir last bite. Dan kita tuh di sini mau ternyata ya, yang kita pikir itu setelah semakin sore itu semakin sepi karena habis hujan juga. Ternyata tuh semakin ramai dan di situ banyak banget yang datang lagi ya sayang. Banyak lagi. Like that. Aku udah gak kuat sih. Aku udah kayak banget. Jadi semua makanan ini apa yang kamu suka yang mana? Daging. Aku dagingnya. Aku kimchi lah. Kalau aku dagingnya sama tapokinya. Itu enak banget. Tapi kamu ya. Kita mau nyari tempat lagi ya. Iya, kita mau nyari tempat lagi. Ya. K-pop tuh paling suka banget sih, kan lagunya tuh semua tuh Korea, terus nuansanya Korea, makanannya Korea, dan di menunya juga Korea. Iya, pakai bon gitu, dan pegawai juga kalau masuk annyeonghaseyo itu semua tadi aku lihat pada cowok-cowok itu. Dan kita di sini mau kemana lagi? Kita bakal ada kelanjutan lagi vlog-vlog. Iya, kita mau vlog lagi. Normal.